Welcome back with me dan sendirian. And we are the earth. Oke, kemarin ada yang komen-komen, aduh pengennya di present sama gua. Ini jadi gimana ini? Mau gua terus atau sama anak-anak juga bagi rata? Sebenarnya sih kalau dibilang sama gua yang capek ya. Kayak sekarang aja termasuk ya sangat bisa dibilang dipaksakan. Tapi berhubung ini si Evan request Vin merah. Oh ya berarti ya otomatis gua harus turun tangan sama mobil gua gitu. Jadi ini langsung aja ke topik. Mungkin kalian-kalian udah pada tahu ya, udah pada tahu ini mobil sejarahnya kayak gimana. Kalau belum pada tahu juga ada di vlog sebelum-sebelumnya, mungkin linknya nanti Evan masukin. Dan tentunya ini mobil Expander tahun 2018 dan udah gua turboin. Kalau yang buat penasaran-penasaran, kita ini udah trial dan error sampai akhirnya kita research di dyno langsung. Jadi ini mobil kemarin kendalanya yaitu ada satu oli ngeces dari turbo, bukan karena turbo bocor tapi karena posisinya saja. Jadi posisinya itu kemarin tuh masih agak apa ya, bukan lurus gitu, dan jalur pembuangan oli dan masuk olinya itu terlalu berdekatan sehingga dia itu jadi kayak bak penampung gitu. Kalau kayak sekarang ini udah gua rubah lagi konstruksi semua dan gua ambil alirannya kayak yang di luar sana yaitu screamer. Jadi bisa langsung dilihat aja ini langsung ya, ini gua pakai Garrett turbonya seukuran TD04. Ini screamer pipe nya tadi gua bilang mestinya ini dibuangnya kan ke bawah biasanya, kalau nggak ke belakang. Ini gue langsung ke depan. Jadi video-video untuk cuplikan yang keluar apinya mungkin nanti boleh ditampilin di cuplikannya lah langsung. Apalagi ya, gue blow off pakai KKS. Dan buat kalian-kalian juga yang ibaratkan kemarin nanya, bang perlu nggak ditambahin injektor? Otomatis perlu, karena balik lagi kalau udah mainan turbo itu kita sekitar 30-60 horsepower dan di mobil ini gue dapat naik sekitar 57 horsepower. Jadi otomatis gue tambahin ECU, gue pakai Dustek dan gue double injektor sampai akhirnya gue busi pun juga ganti. Tapi ini untungnya internal partsnya masih stok semua. Jadi gua bener-bener pengen ngembangin dari apa yang Expander dapat, nggak harus rubah internal maksimalnya seberapa, dan dapatlah naik sekitar 57 horsepower. Itu aman kalian pakai dan daily. Jadi apalagi ya, mungkin kalau dari eksterior ya, jangan mesin terus, mungkin takut kalian bosen. Eksterior tentunya pakai body kit kebanggaan kita semua dari sini yaitu Earth Saber. Instagramnya @earth.saber. Dan kita sendiri udah meluncurkan 3 unit. Satu Expander tentunya. Kedua Galen Legnum. Ketiga, kalian boleh cek langsung aja di Instagramnya, gue gak akan kasih tahu di sini. Di boleh juga bantu kita dengan cara follow-follow ya. Dan 5 Instagram kita itu semua aktif, linknya ada semua di sini. Pembelian bisa lewat Tokopedia dengan cicilan 0% selama 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan tentunya ini hari ini gue lagi pakai baju
ya ini lihat sendirilah, ini dari Saber. Dan tentunya ada koleksi-koleksi lain yang kita sebagai Earth ini mengembangkan untuk tampilan kalian semua dan bisa kalian dapatkan langsung. Oke, mungkin ini yang ibaratkan gua juga mau sampein karena gua udah perpisahan dengan Hot Wheels. Kenapa gua perpisahan sama Hot Wheels? Karena ini mobil terkenalnya yaitu Expander Hot Wheels, sampai akhirnya ya udah kita pengen mengembangkan dengan desain kita sendiri. Akhirnya gua kletek tuh stikernya sampai kita poloskan seperti ini. Dan tentunya gua sedikit upgrade kayak kakinya, gue cobain pakai work VS ring 20, lebar depan 8,5, belakang 9,5, ET-nya 38. Jadi tentunya ini walaupun sedikit gasruk, tapi gue udah babat dalamnya fendernya. Jadi tentunya bisa kalian pakai secara daily gitu. Oke, balik lagi, mungkin kalian buat yang penasaran-penasaran pengen lihat suara mesin ini mobil seperti apa, dengan sangat terpaksa gua pun harus menyalakan ini mobil. So stay tune terus buat lebih lanjut. Pokoknya gua titip pesan lagi, jangan lupa like, subscribe dan komen, karena dengan komen kalian, dengan subscribe kalian, channel ini akan terus berkembang. Amin. Promosi lagi buat kalian yang beli Saber untuk Expander, tentunya ada serialnya. Ini bisa lihat langsung. Untuk sementara ini kita sudah menjual kisaran 13 unit. Dan tentunya produk kita untuk Expander sendiri sudah sampai luar. Nanti cuplikannya boleh sedikit Evan bocorin, tapi gua gak jamin bakalan boleh gak dibocorin sama si Diki. So nanti kita lihat aja. Jadi pokoknya kita bakal share apapun sebisa kita lakukan gitu. Ini langsung aja nih daripada kebanyakan bacot. Ini tinggi sekali Evan. Nih. Ya. Jadi ini mobil sudah diturbo, AC masih dingin, masih nyala, normal semua. Temperatur pun juga normal, nggak ada yang overheat. Sensor-sensor nggak ada yang nyala. Pokoknya ini mobil ready to use harian. Karena balik lagi, gua tetap di kiblat gua, yaitu vision all function. Dan buat kalian mungkin yang nanya-nanya, ya bang, itu kenapa di depan kayak gitu, emang nggak apa-apa? Sekarang mungkin kelihatan terlalu ekstrim karena nggak ada kap mesinnya gitu kan. Cuman kan emang ini mobil gue belum mau pakai, jadi gue pun juga ada sedikit desain untuk kap mesinnya khusus yang bakal gue rilis cepatnya. Jadi tentunya kalau untuk harian pun gue berani jamin ini mobil aman. Dan kalau misalkan ada yang nanya, bang itu kena air hujan nggak apa-apa tuh? Sekarang gini, gue langsung jawab aja, ini sharing ilmu lagi. Namanya pipe begitu, kalau misalkan nggak aman, orang luar pun juga nggak mungkin bermain. Kedua, temperatur hawa dari exhaust itu kan panas. Dengan sendirinya kalau mobil ini nyala mesinnya ketetesan, airnya pun sebelum masuk ke turbo, kalau nggak ke ruang mesin Anda, udah otomatis hanyut. Bukan hanyut, apa ya? Menguap ya? Menguap gitu. Jadi tentunya kalau bisa dibilang aman-aman. Cuman nggak amannya satu, barangkali ada orang iseng ya kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan desain gua untuk kap mesin ke depannya, mudah-mudahan gue bikin seaman-aman mungkin. Dan tentunya kalau untuk show off pun bisa gitu. Ini mau gue geber atau gimana nih? Gue gas nih. Ya, gue gak berani banyak-banyak. Wah, temperatur normal semua, semua normal. Langsung lihat dari depan. Dan ini mobil gue udah pasangin launch control. Kenapa bisa keluar api? Karena dari situ. Ya, mau lihat langsung gue pencet atau gimana? Mau gue pencet?
ada kuping gua masih sedikit terganggu gara-gara kayak tadi. Oke, pasti kalian pada tanya, ini kenapa ngebul? Ya, kalau bicara soal ngebul, otomatis pasti ngebul. Ya, jadi ya namanya exhaust lebih dekat ruangan mesin, nggak ada filter penahan, nggak ada apa, otomatis ngebul. Tapi yang penting ngebulnya bukan warnanya putih. Kalau putih itu berarti kekurangan bensin. Tapi ini mobil, untungnya kita juga udah setting semua, jadi aman. Cuman emang agak sedikit terlihat ngebul kalau saat di launch control. Jadi apa sih launch control itu? Launch control itu jadi sistemnya kalau untuk mobil-mobil kayak begini, dia itu kayak sedikit membanjirkan bensin ke ruang bakarnya. Jadi otomatis tentunya kebulnya pun juga lebih banyak gitu guys. Jadi jangan kaget, ini mobil bukan karena rusak kalau enggak ada trouble gitu. Ini buktinya juga udah gak ngebul lagi kan, kalau emang idling normal. Jadi tentunya ini mobil sih, gue bisa garansiin ini mobil aman banget gitu. Kayaknya mungkin ini mobil update-annya seperti ini. Cuplikan-cuplikannya mungkin yang bisa lebih kalian lihat nanti yang Evan masukin untuk melihat ini mobil launch control-nya seperti apa. Yang jelas kalau soal suara dan reaksinya seperti tadi, tentunya ini mobil bakal kelihatan asik banget kalau gelap. Berhubung kita tag-nya lagi siang, otomatis gak kelihatan apa-apa gitu guys. So mungkin gue cuman sampai sini dulu, gak banyak yang gue bisa ucapin selain terima kasih buat kalian yang sudah selalu support channel kita ini. Dan tentunya jangan pernah bosen-bosen ajak teman-teman kalian untuk like, subscribe, dan komen. Dan tentunya Instagram kita ada 5, ada Toto Concept, Earth Garage & Store, Earth Industry, Earth Premium, dan Earth.Saber. Itu body kit khusus dari kita untuk dunia gitu. So mungkin this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.